Welcome to your channel Cross Cultural Institute, Berdiri Tegak di Tengah. Bincang-bincang kali ini saya ingin nimbrung, ikut berbagi dengan Anda, ya, melawan, membantah pikiran yang sangat keliru, pikiran yang arogan, pikiran yang menghina jinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut saya. Ada seorang profesor ahli hukum tata negara, seorang dai juga, seorang menteri juga, mengatakan haram hukumnya mengikuti sistem pemerintahan Nabi Muhammad. Poin ini yang ingin saya kupas, oke? Begini, setelah saya merenungkan agak dalam berhari-hari bahwa apakah betul saat Nabi Muhammad berada di Madinah, Nabi kemudian membentuk satu sistem negara yang kata beliau itu eksekutif, yudikatif, dan legislatif dipegang oleh Nabi sendiri. Pertanyaannya itu, betulkah bahwa Nabi Muhammad pada waktu beliau itu di Madinah mendirikan sebuah negara atau membentuk sebuah negara atau perilakunya menjadi satu sistem negara? Ini pertanyaan, karena yang ingin saya kupas adalah dari mana dasarnya beliau itu mengatakan sistem negara seperti zaman Nabi Muhammad itu. Padahal pada waktu Nabi Muhammad ke Madinah itu, ya pada waktu itu tidak ada demand untuk mendirikan sebuah negara. Ya karena apa? Karena nilai-nilainya sudah cukup di sana. Ada kata adil, ada kata ihsan, ada kata musyawarah, ya. Ada kata taat kepada pimpinan, kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri minkum, ya. Ada suro bainahum, ada adli bil ihsan, ya. Bil adli bil ihsan, ada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada mengeluarkan kewajiban zakat dan lain sebagainya. Jadi dalam situasi masyarakat yang mempunyai nilai-nilai seperti itu, ya apalagi ada figur pimpinan seorang nabi, tidak ada demand untuk mendirikan sebuah negara. Tapi kemudian beliau mengatakan, diberi label bahwa pola itu sebagai satu sistem pemerintahan, suatu sistem negara, ya, dan kemudian diberi fatwa haram mengikuti pola seperti itu. Kenapa? Ya, kenapa dia bilang haram? Padahal pola ukurnya adalah trias politika yang ditemukan, yang mulai lahir di tahun 1600 sekian. Jadi 1000 tahun kemudian ada produk trias politika dipakai alat untuk mengukur era Nabi Muhammad 1000 tahun yang lalu. Jadi ini dari aspek akademis keliru, ya. Dari aspek ke apa saja tidak klop. Jadi kalau mau membandingkan, ya zaman Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, bukan dengan trias politika. Jadi menurut saya kekeliruan ini, bila ini adalah satu kealpaan cara berpikir, itu bisa kita pahami. Tetapi dengan arogansi mengatakan, tapi dengan bangganya mengatakan haram hukumnya mengikuti model pemerintahan Nabi Muhammad, ya, dengan pola pikir seperti itu, maka ini kata lain dari menghinakan Islam. Begitu menurut hemat saya. Oke, thank you.